Tapi tiba-tiba seakan kau pergi, lepas rangkulanmu dan berhenti melindungiku tanpa sebab. Hai hai hai, halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama Sela. Kali ini Sela akan membuat tutorial VN menggunakan lagu yang lagi viral banget dan lagunya enak banget, Resah Jadi Luka. Langsung aja kita masuk ke aplikasi VN ya. Kita buat track baru. Di sini caranya sangat simpel banget, kalian bisa tinggal ikutin teksnya aja. Jadi caranya simpel banget, super simpel. Di sini saya menggunakan 11 foto. Nah, jika kalian ingin menggunakan satu foto juga bisa. Di sini saya menggunakan 11 foto. Nah, jika sudah, kita bisa klik icon panahnya. Nah, kita geser ke akhiran video dulu. Kita hapus untuk watermark aplikasinya. Kita hapus. Nah, seperti ini. Selanjutnya, kita bisa pilih di bagian teks mentahnya. Kita tambahkan teks mentahnya dan pilih di bagian blending, pilih yang screen, checklist, perbesar teksnya sesuai dengan keinginan kalian. Kemudian kita tambahkan musiknya. Di sini musiknya saya menggunakan video yang langsung dari TikTok, jadi kalian bisa ekstrak dari videonya. Di sini saya sudah ekstrak. Nah, kalian bisa ikutin seperti ini. Nah, kalian bisa ikutin pergerakan dari pergantian teksnya aja. Jadi caranya sangat simpel, kalian bisa atur sendiri. Tapi jika kalian ingin samaan dengan saya, kalian bisa ikutin tutorial di sini saya mengubah hanya di bagian foto ketiga. Di sini durasinya semua 3 ya guys. Nah, sini 3. Jadi di sini saya menggunakan yang mengatur di bagian foto ketiga aja. Di sini durasinya 3,71. Selanjutnya kita ke foto keempat, yaitu 2,35. Yang lainnya setelah tidak atur, masih durasi seperti semula, yaitu 3. Durasinya semua 3. Checklist ini sudah selesai, durasinya masih begini karena saya mengikuti pergantian teksnya. Untuk bagian animasi, kita pilih di bagian untuk pergerakan foto, klik di zoom, kemudian zoom out, klik apply to all. Nah, simpel banget caranya, seperti ini aja karena hanya ikutin teksnya aja.
kurang lebih hasilnya seperti ini. Seperti itu, kemudian kalian bisa tinggal ekspor. Pastikan kalian itu ikutin saja, jika ada kurang-kurangnya kalian bisa ikutin juga teks liriknya, pergantian teks liriknya itu. Kalian bisa pilih rasio di sini ya, untuk TikTok di sini. Nah, kemudian kalian bisa tinggal ekspor. Caranya gampang banget kan guys, jadi seperti itulah cara untuk mengatur durasi ataupun tutorial kita kali ini. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di tutorial selanjutnya.